Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang keenam di hari ini. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, saya mengundang kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas semua berkat-Mu. Izinkan kami Tuhan, boleh kembali untuk merenungkan kasih Tuhan melalui pelajaran-pelajaran Sekolah Sabat. Ajari kami Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita, pelajaran yang terakhir dalam minggu ini, yaitu Jumat 5 Juli 2024, yang adalah pendalaman atau rangkuman dari pelajaran-pelajaran yang lalu. Bila mana kita baca di dalam buku Ellen G. White, Suara di Padang Belantara, halaman 87-100, dalam Alfa dan Omega, jilid 5, di sana dituliskan, atau di dalam buku Pesuruh-Pesuruh Injil, halaman 141-149 dalam Kisah Para Rasul, betapa memukaunya bahwa Wahyu 14 ayat 6-7, pekabaran malaikat pertama sejajar dengan pekabaran Injil Yesus dalam Markus 1 ayat 15. Malaikat pertama membawa Injil yang kekal ke dunia pada hari-hari terakhir. Dalam persiapan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali, sama seperti pekabaran Injil, Injil malaikat akhir zaman memiliki tiga unsur yang sama, seperti yang diilustrasikan dalam tabel di bawah ini. Injil Markus 1, waktu penggenapan yang dapat kita lihat di dalam Daniel 9, lalu di tabel kategori waktu nubuatan. Di dalam Wahyu 14, jam penghakiman. Itu tertulis juga di dalam Daniel 7 sampai Daniel 8. Lalu kita lihat di dalam Markus 1, kerajaannya sudah dekat. Kategori janji perjanjian. Lalu di Wahyu 14, itu adalah Injil yang kekal. Lalu di Markus, di kitab Markus 1, dituliskan di sana, bertobat dan percaya. Lalu di kategori dikatakan bahwa panggilan kepada pemuritan. Dalam tabel Wahyu 14 dikatakan, takutlah, muliakanlah dia, sembahlah dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pekabaran malaikat yang pertama mengumumkan permulaan penghakiman pra-advent. Dinubuatkan dalam nubuatan 2300 hari dari Daniel 8 ayat 14 dan yang dimulai pada tahun 1844, penghakiman tersebut membawa kerajaan Allah kepada umatnya yang teraniaya. Daniel 7 ayat 22. Seruan malaikat pertama untuk takut, memuliakan dan menyembah Allah adalah panggilan kepada pemuritan. Disampaikan kepada dunia pada hari-hari terakhir ketika kuasa binatang dari Wahyu 13 menghadirkan Allah palsu untuk ditakuti, dimuliakan, dan disembah. Seperti halnya pekabaran Yesus dalam Markus 1 terkait erat dengan nubuatan Daniel pada awal proklamasi Injil. Demikian pula pekabaran malaikat pertama juga terkait dengan Daniel pada penutupan sejarah dunia. Tentu ini akan menjadi sebuah pekabaran yang baik bagi kita dari rangkuman pelajaran Sekolah Sabat kita 6 hari yang lalu. Untuk ini kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk kita diskusikan. Yang pertama, bandingkan dan bedakan Yohanes Pembaptis dan Yesus dalam Markus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Pelajaran khusus apakah yang Anda pelajari dari cara penyajiannya? Lalu yang kedua, pertimbangkanlah makna baptisan.
Bila mana kita baca di dalam Roma 6 ayat 1-4 dan Yohanes 3 ayat 1-8 dan bandingkan perikop itu dengan baptisan Yesus dalam Markus 1 ayat 9-13, persamaan dan perbedaan apakah yang Anda lihat? Bagaimanakah ini menolong Anda memahami dengan jelas, dengan lebih jelas makna baptisan? Bandingkan dan bedakan Injil menurut Yesus dalam Markus 1 ayat 14-15 dan pekabaran malaikat pertama dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Bagaimanakah pemahaman terhadap ayat-ayat ini menolong Anda untuk melihat misi Anda sekarang ini? Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, betapa Tuhan telah memberikan kepada kami 7 pelajaran, 6 pelajaran, dan pelajaran yang ke-7 adalah rangkuman bagaimana kami memahami isi daripada Injil yang kekal yang dibawakan oleh umat-umat Tuhan, terlebih khususnya Yesus Kristus. Berikan kepada kami Tuhan akal budi hikmat dari surga supaya kami lebih memahami dan lebih tekun lagi untuk belajar firman-Mu. Isi kami Tuhan dengan hari-hari yang baik, dan utus kami Tuhan untuk boleh menjangkau umat-umat Tuhan di seluruh dunia ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah, ampuni dosa salam kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.